sok-sok baca. Bacanya menu makanan. Selamat siang kuy semuanya. Akhirnya gue balik lagi setelah berapa bulan ya gak bikin vlog ya. Tapi hari ini spesial sekali gue bikin vlognya, karena hari ini bukan hanya kelahiran Tuhan Yesus, tapi kelahiran istri saya. Tuh dia lagi saya. Mana tuh dia? Hai. Kamu lagi ngapain sih? Ini aku dikirim kado sama Nesha. Oh ya? Kado apa? Anoman. Mana? Lucu ya? Oh iya, dan hari ini udah ada kue-kuenya. Nah kebetulan banget karena hari ini kita biasanya tuh kalau ulang tahunnya Desi ini kita tuh ke rumah papa mamanya. Cuma kali ini kita ke rumah papa mamaku. Jadi kita sekalian buka kado, sekalian ngerayain ulang tahunnya Desi. Dan hari ini mama biasa setahun sekali mama pasti masak namanya rolade. Dan kado-kadonya udah siap semua di sana di rumah mama papa. Ada Misha, ada Nadine, ada Rimas, ada nyokap, ada bokap, ada Desi, ada gua. Jo, ulang tahun sayang. Mana mana. Happy anniversary kan udah lewat. Ya. Semoga kamu selalu sehat. Selalu menjadi yang terbaik apapun yang kamu lakukan. Pengennya kita selamanya seumur hidup, ya. Semati. Pasti harus. Kamu jangan suka bully. Enggak bully. Tahun ini pokoknya kamu menjadi ibu Desi, mama Desi. Ya, sekarang kamu si nyonya. Ya. Nyonya Desi. Ya udah. Makasih ya sayang. Udah siap semua ya? Thank you for the present. Last night aku suka banget. Tahun depan enggak ada lagi kayak gitu. Mahal. Mahal. Ya udah, kita udah siap-siap ya. Iya, terus baik, aku hari ini dapat banyak kue juga dari teman-teman aku. Terima kasih karena kita kan lagi corona jadi enggak bisa ketemu. Terus ternyata banyak banget yang ngirimin aku makanan, kue dan lain-lain. Iya, ini kulkas belakang kita ini penuh sama makanan. Tapi kirim thank lagi ya. So much. Sekarang kita mau ke rumahnya Papa Andi dulu. Oke. Okay. Itu kemana? Kok dulu? Oh iya. Ya udah di situ. Langsung ke rumah Papa Andi. Papa Andi, kalau nonton kita ke rumah kamu, Papa Andi. Mama Elvi. Mama Elvi. Siu. Ya udah. Has du schon gegessen? Has du schon gegessen? Oh ya, has du schon gegessen? Oke. Kuy, ketemu di sana ya. Dah. Apa yang kamu? Aku lagi mau masukin ini. Sini apa? Oh, ini mau dikasih ke Papa. Ya, ini dia dikasih spare banyak sekali ya. Iya, takutnya kalau hilang atau basah atau apa. Sony. Jadi gimana rasanya ulang tahun di tanggal 24 Desember ini? Ya begitu. Itu hadiah apa? Kadonya selalu di recap. Yang kamu mau kadonya dapat enggak tahun ini? Dapat. Satu lagi yang belum dapat. Apa? Ada di nomor yang disebut. Buat tahun depan ya? Hah? Buat tahun depan ya? Kamu enggak bisa beli kok. Oh ya, aku tahu apa. Ya, kamu gak bisa beli. Iya, dan sekarang kita lagi perjalanan ke rumah nyokap bokap. Harusnya Misha udah di sana. Misha mah udah pasti di sana. Nadine yang udah di sana. Tinggal di situ. Iya. Ya udah. Kan Nadine enggak tahu deh. Let's go. Kenapa, Bi? Emang istriku tuh cengeng sekali. Jadi sedikit ada tuh. I always love you, Mi. Kok nyebelin sih? Kamu, aku jadinya sumpah. Iya. Gue barusan aja tuh nge-post sesuatu. Terus gue tuh paling gak... Ada bunyi pik. Gue tuh paling gak bisa apa nulis sesuatu yang romantis gitu loh. Bisa sih, tapi harus kayak put thoughts on it gitu loh. Sama, dan dia tuh gak mau kayak mikir lama-lama gitu loh. Iya, gue maunya tuh kayak yang ada di pikiran gue langsung. Gue gak mau fake, karena maunya langsung tat gitu. Iya, mungkin karena itu. Nah, terus tadi tiba-tiba lagi guanya lagi bengong, dia tap on my shoulder. Sekarang matanya udah berair. Ternyata dia habis baca komen, wordings yang ada di Instagram ya. Coba deh, lihat dong. Kalian lihat dong. Ya udah, ntar lagi nyampe rumah mama papa nih. Ini lagu masuk nggak ya? Enggak apa-apa. Jadi udah nyampe di depan rumah papa mama, tapi si Desi langsung masuk. Yuk kita lihat tuh. Mana dia? Mana ini? Ini pacarnya Misha yang baru nih. Nih pacarnya Misha yang baru nih. Mana? Halo, Momo.
yang selalu dibuat pas lagi Natal. Ada sup merah dari bokap, terus ada rolade dari nyokap. Ini namanya, namanya Momo Chandra Winata ya. MC Misha Chandra Winata Marcel Chandra ini Momo. Takut dia. Masih bingung. Jadi ini adalah kado-kado Natal yang akan kita buka sebentar lagi setelah makan malam. Tapi karena hari ini barengan sama ulang tahunnya Baby, ini makan malamnya buat kamu sayang. Oh, thank you. Aku jawab lagi. Aku nggak apa-apa. Yaudah, kita lihat yuk. Ini rolade. Rolade ini sup merah. Kalau yang ini chefnya di sana. Penyanyi. Enggak, mau gemak. Pak, mama juga. Mas juga, Mah? Makasih, Mah. Harusnya Nadine. Tapi Nadine. Jadi, sup ijo. Kita beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita datang ke sini khusus belajar untuk sup merah. Siapa? Aku. Kenapa lo marah-marah sih? Enggak marah-marah. Enggak bisa napas. Terus setelah udah setengah. Tuh. Jadi lo udah tahu cara masaknya? Udah, tapi pas udah setengah jalan gue pusing karena banyak banget perintilannya. Akhirnya gue bilang, udah tahun depan lagi kita belajar. Iya, jadi sama lo, Cik. Tahun depan aja. Harusnya belajar nih, lo sama Desi. Iya, makanya. Jadi tahun depan sama Desi. Desi, kemarin juga males. Kemarin. Oh, iya, no. Susah, Cik. Beneran, Cik. Ternyata susah, banyak banget. Oke. Ayo, duduk. Yuk, kita makan langsung, yuk. Okay. Yaudah, doa ya. Mau doa deh. Pakai George. Ya enggak apa-apa, sekali-sekali dong. Ini kita pegang tangan. Pakai pegang tangan boleh enggak? Boleh, lah kan boleh. Pip. Gute Appetit. Sudah. Oh. Kayak mau ada dialog lagi tapi ya. Ya udah, kita mulai makan ya. Misha mau doa. Doa aja. Bisa doa. Doa. Makan nanti udah yuk. Doa. Ada ulang tahun. Nyuci, jangan ngobrol. Nyuci. Ini nyuci. Nah, nyuci ya. Yang ini. Mama kenapa nunduk ya? Permisi. Jadi ini sekarang udah selesai makan yang itu. Halo? Halo? Coba. Ya, kerjakan apa ya? Bersih ya piringnya. Jadi kalau lagi di gini, obrolan terhangat dan terkini dan terupdate hanya terjadi di dapur. Gosip luar dalam. Terjadi di Bintaro's Kitchen ya. Iya, pakai masker ya. Iya, tadi. Tadi kamu enggak pakai masker? Makan. Buka, makan. Tadi makan. Oke. Pakai. Nih, ini yang udah kebada kenyang.
Jadi kebiasaannya adalah setelah kita makan malam, kita akan buka kaldu. Nah, tuh Dimas juga udah siap. Sa! Sa! Lu mau kasih kaldu Dimas berapa? Wah, di dekor dong. Satu. Gua dua. Gua enggak ada waktu ini beli. Ya, gua enggak peduli, pokoknya gua kasih dua kaldu Dim. Dim, lu kasih kaldu berapa ke Misha? Banyak. Chat, kita kasih kaldu ke Misha berapa? Aduh, banyak banget. Enggak berapa, sebetulnya berapa? 8 kali ya? Ah, lu kasih gue berapa? 8 juga. Pokoknya semua sama kan, kalian kembar. Paling feeling gue nih kayak tau gak bisa, kayak sumpit, sendok, pasti. Eh, tebak-tebakan yuk, ya kan? Enggak, ya enggak. Enggak ada sumpit. Oh, enggak, enggak. Oh, tuduh ya. aku buka kado aku dong. Oke. Okay. Ulang tahun dong. Ya udah, Beh, Beh, ini kamu buka kadonya kado Natal sama kado ulang tahun. Kado ulang tahun dulu. Ya udah, kado ulang tahun dulu ya. Yuk. Okay. Kamu kan udah lihat kadonya kemarin waktu kita kesini. Eh beda. Beda. Ratu Kastuba. Ini. Oh beda. Ini baru datang sekali hari ini. Oh beda ya. Ini apa namanya, Bi? Ini kayak Calathea Angela deh. Coba apa sih namanya? Calathea Angela. Ya kan lo belinya dari Angela. Coba iya. Kamu mau ikutan? Kamu tahu aja. Saya kan sih. Ya gua salah. Linden kayaknya nih coba. Linden. Linden. Yang yang. Wah bukan juga. Ini. Katanya Pak. Semoga kamu suka ya sama kadonya, Bia. Oh, Cynthia, Calathea Cynthia. Yakin aku. Ini ganti nama orang doang. Dari siapa tadi? Angela. Jadi Cynthia. Cynthia, Cynthia, I'm sure. Coba. Jungle Velvet. Coba. Jungle Velvet. Calathea. Wah, bukan juga. Ini nih, Calathea. Nah, ini ada kado buat Momo nih, pasti Jungle nih tulang. Enggak, kamu gak kasih apa-apa. Kenapa aja? Oh bener, kamu gak kasih apa-apa. Apa? Apa? Kasih apa? Oh, ini kasih apa? Tanya, kasih apa? Kasih cinta. C-I-N-T-A. Kasih apa? Serius, kasih apa? Lu kasih apa? C. Kasih bau udel. Kasih apa, Sal? Tas. Kasih itu doang ya. Dah, udah seneng ya? Lu masih nyari itu apaan, Din? Fighting. Oh, bukannya orangnya aja sih. Oke. Jadi kamu dapat apa aja, Bilat, nih? Bunga, Calathea, pot nama, masker, dan kalung. Ini dari siapa? Mama, papa. Mana mama? Itu. Iya, makasih. Kamu kasih kalung juga dong? Jadi menantu yang baik dong? Ya kan aku yang ulang tahun. Oh iya, 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 iya. Tapi emang satu family main ini. Yaudah, iya, terus Calathea. Berarti setelah ini kita akan buka kado sama-sama, tapi foto dulu sama-sama ya? Jadi apa yang lu nanti dari Natal? Supera. 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 Ya. Oke. Sama gitu. Apa yang lu nanti dari Natal? Kebersamaan. Kebersamaan. Oh. Eh, sah. Baik. Din, apa yang lu tunggu dari Natal? Kado. Kado. Oke. Okay. Nah, Ma. Apa yang ditunggu dari Natal? Kebersamaan. Ini udah janjian sama Misha apa gimana? Kok jawabannya sama? Oh iya. Ya enggak apa-apa. Mah. Wasen. Apa bahasa Jermannya tuh? Was what to do from Natal? Dass wir alle zusammen Zusammen. Zusammen essen und treffen. Oke. Okay. Kebersamaan juga. Ya. Oke. Okay. Apa yang kamu tunggu dari Natal? Ulang tahun aku dan kado. Coba. Sekarang aku tanya kamu. Apa yang kamu tunggu-tunggu dari Natal? Vlog ini. Yang aku tunggu dari Natal adalah untuk setiap orang bisa bertemu, men-share kebahagiaannya bersama-sama. Mama di belakang bingung. Gak bisa lihat Cium ini duduk. Gak bisa lihat ini Cium duduk apa, coba kan? Kado pertama yang dibuka adalah member yang paling baru yang ada di Chandra Winata, yaitu MC, Momo Chandra Winata.
Hande, Han, game. Hande, kado buat Mos. Ambil. Selamat Natal. Nih. Cino, mana? Taruh di mana? Taruh. Iya. What? Merry Christmas. Merry Christmas. Ya. Yeay. Nah. Buat Momo kadonya cuma satu. Dan itu juga enggak dibungkus. Ada gue Mas. Hey. Ya sekarang kita kumpulin kado-kado kita dulu. Ya. Cari-cari. Ini ada yang lupa kasih nama nih. Mama kali itu. Mama, ini punya siapa? Good Subim. Pasti tenda drop. Tanya nama. Nah, ini Mama saking banyaknya kadonya, Mama lupa dia sama jadi enggak tahu ini buat siapa. Itu punya siapa? Enggak tahu, Mama juga lupa. Baru tuh. Ini punya Elsa. Tidur baru. Woi, kan enak buat tidur gede. Ah, Mama juga ada tempat tidur baru. Oke, oke. Gemes banget sih Mama. Mama mesti tulisin Marcel Micha, tulisnya tas-tas. Aku takut-takut lagi. Lu salah tulis ya? Ini dari punya lu, Sa? Ini punya lu? Ini punya dari lu. Micha lupa tulis cuma siapa, dia bukan nulis namanya, malah nulis hadiahnya. Iya kan ya, ketuker ini mesti. Oke, ini punya Mama semua di sini ya. Mama di situ juga. Ini punya Micha semua di sini nih. Ini punya Nadine Dimas. Ini pengajian. Punya papa belum digabungin. Ini punya kita ya. Oke. Okay. Ini kado-kado kita. Jadi kita membuka dulu ya. Tidak dapat itu. Ini punya lu. Lah, kalian mau videoin sendiri. Oke. Dapat tuh. Apa? Lu juga pakai. Ini kayaknya dari Mama nih. Ini Misha. Apa itu? Heci. Oh aku mah, makasih mah. Mama banyak ya? Berdua. Tadi kan berdua apa ini? Oh kalau buat ini buat kalau pergi traveling pakai ini. Oh iya. Itu waterproof loh. Oh dari lu Den? Iya. Oh iya waterproof. Hai buat traveling. Oh iya. Enggak aman. Ini apa ya? Ini kayaknya lampu Natal ya? Iya itu buat lampu. Cangkir, gelas, masukin lampu. Lucu. Thank ini you, Kak. Ini, ya. Oke, kamu udah buka ya? Udah. Hanya cangkirin aku ya. Iya. Marcel. Salah. Shopping bag. Ini siapa? Gua. Itu bagus loh, lihat. Ya, tahu gua. Nih, kasih. Tapi Janira yang gemak. Sekarang aku. Kamu ke sini. Oh, siapa nih? Ini siapa ya? Aku. Ah, ini kepake lah. Enggak, soalnya bagian bawahnya tuh ada resepnya sendiri. Nih. Oh iya, oh iya, buat sepatu juga bisa ya. Thank you, Kak. Aku pernah dapat dari itu. Buat apa nih? Oh, buat kamu, buat mandi. Kamu enggak bawa kamera sih. Buat mandi. Tapi lumayan ya buat orang yang enggak bisa bungkus ya. Not bad. Oi, kembar barengan aja Pak. Hah? Wah, itu kalau. Oi. Ada di sini. Hah? Ada di sini. Ada. Yoi. Kenapa? Apa tuh? Nah, mousepad bisa warna bisa berwarna ini. Oh, kenapa bisa berwarna? Gua dikasihnya sama Nadine yang praktis. Ya, ih, buat cowok. Ini kan? Gue tinggal rollin ke apa iya. Apa aja gue pakai, tinggal gue roll lah. Iya. Terus bisa cantolin aja tuh, cantolin di tas jadi aksesoris. Oh iya. Wah, ini dapat apa? Mantap, mantul ya, Sa. AirPods ya? Ini keren banget sih. Kemarin tuh Masa udah ngebayangin nanti akan
belum sesuai misalnya itu lu merah nanti akan kalah juga gitu. Ini senang. Din, udah dapat apa, Din? Belum dibuka. Lu belum dibuka. Entar ya, lu belakangan ya. Lu belakangan ya. Bisa senang. Mama, mama dapat apa? Apa itu, Ma? Kopi mixer. Kemarin rusak. Kemarin rusak, mau dibeliin enggak boleh kan ya? Kemarin rusak ya. Dapat apa lagi? Ini careless remover buat itu. Kaki? Iya. Oh, itu aku yang beli. Hah? Ini di mana? Serius? Emang kaki aku ada careless? Nggak tahu apa itu. Kapalan kan? Iya, tapi... Nggak, kamu kan sering jadi kamar mandi kayak... Oh, iya. Kayak ini. Oh, gitu itu dapat yang kamar mandi banyak gitu, yang buat bersih. Iya. Coba. Iya, buat kapalan. Iya, jadi dia ini di kamar mandi tuh suka banget duduk di bawah shower terus ya karena kan enggak bisa pedikur. Jadinya sendiri terus kan begini ya udah. Apa juga sering ikat pakai dia. Lulus. Lanjut. Oke. Thank you, Doi. Nah. Nanti juga paling gimana nih kalau ini salah. Ada tulisannya, Mang. Masa punya apa yang buka aja? Enggak salah, itu buat itu. Mungkin. Nine. Apa ini? Sendok, Dibs. Mau. Oh. Sendok untuk dibawa. Hah? Tapi di yang gue beli itu sendok ujungnya ada garpu, tapi ini nggak ada garpunya. Gue dibawa. Bukannya gimana ya? Iya. Berarti apa yang gue bilang bener kan tadi? Apalin gue sendok sama sumpit, kan? Sendok kasih tahu. Harusnya tuh ujungnya ada garpunya. Oh, ini dia gitu. Pas. Lucu ini. Buat iya. Mana sih kok enggak bisa? Seperangkat sendok garpu kalau gua beli. Punya Kak, tapi enggak yang selipat ini. Jadi sendok. Kok ngasih buat gua? Ternyata buat mama itu. Ini nyokap beli barang. Namanya nama gua. Oh iya. Kamu tulisannya woman. Jadi pakai buat gua. Dibalikin lagi ke mama, Dok. Jadi mama beli buat diri sendiri. Waduh, ini tas. Ini siapa nih, kakak atau mama? Kakak. Wah. Buat yang lucu-lucu yang kecil aja sama. Yang ini dari Mission. Tas. Ini Kanadin. Tas tulisan ya? Kanadin daripada pusing. Bungkus kan tinggal di doang enakan. Ini bisa dipakai lagi nih. Oh, sarung tangan baru. Hai, yang di sana. Wea. Cepat pos. Ya, Sa. Mama mana, Sa? Hai. Keren. Pasti lu pengennya buat gue, tapi udahlah buat gue aja gitu ya. Iya. Yeah. Yes. Ya, udah. Ini tempat itu ya? Tempat payung. Bukan aku itu. Sama, itu kan Mama. Apa ini, Ma? Tempat payung kan? Sambil main CS. Aku gak punya tempat payung pas. Tempat payung ya? Iya. Yes. Belum dapat ya? Belum. Nah, itu hadiah Mama semua. Disi. Ini yang buka ya? Ini. Mama. Papa. Marcel. Buat garuk punggung ya? Oh, no. Ini gak itu buat batu. Itu kan nggak ada yang buat depan itu. Ini kita punya kan ya untuk punya, sepatu. Punya buat gel. Oh enggak, itu buat. Buat kalau mau on off nih. Ah, buat sepatu. Sepatu. Iya. Siapa bilang garuk punggung? Udah hang kamu. Aku cahit. Wah, ini apa ya? Dapat lagi. Serius. Uniqlo. Serius. Ini warnanya ya? Iya lagi. Aku pikir sekarang. Ini muat gak ya, Sa? Kecil banget lagi nih. Legging kan? Lu beli, Sa? Ih, lucu loh. Bilang ini yang di grup Nadine ngomong legging-legging kan? Oh iya. Ini adem banget. Ini gak muat. Legging. Jangan muat sih. Jadi kayak lemper. Jadi masuk sini. Ini gak muat, Sa! Ini gak muat, Sa! Oh, no. Malu. Ini kamu gak muat. Gue coba sih, kalau mau foto malu sih. Kalau gue buat di atasan aja. Gak bisa buat atasan. Eci besok pake terisinya robek-robek. Ih, jahat banget tuh sumpah dia. Padahal jahat banget, Marcel. Ini punya Marcel tadi, Marcel tuh. Oh, ini punya aku? Iya. Dapet tas. Misal tuh belum tahu. Iya. Selamat pendek lagi, Butuh. Nah. Ini, lihat. Thank you. Di dalam, mengas, Marcel. Baiklah, kita sudah buka punya kita semua.
Nah, ini punya aku. Punya aku jadi mana? Satu. Mana? Punya semua jenis satu ya? Iya. Sekarang kita lihat. Kasih ya. Iya. Kamu kasih aku. Aku nggak beli apa-apa koin. Oh no. Kepala apa? Oke, kita lihat yang lain dapat apa aja. Itu. Pa, dapat apa, Pa? Enggak. Jam. Jam. Suka nggak tuh, Ma? Mau nggak? Itu nanti tinggal dikecilin aja, Ma. Bagus. Bisa nggak, Pa? Mesti ke toko jam. Kenapa lu pijitin mama juga kan yang pijitin papa? Bagus ya? Dapat ini. Hmm? Yes. Kalau tidur, picture di belakang, ah, picture itu. Di kaki, picture di kaki juga. Sama itu. Iya. Dari Dimas ya? Ini apa sih? Dari Dimas bukan? Coba iya. Bisa dong, Sam. Itu kepake banget, Sam. Enak, Pak. Wah, papa kayak enak. Mana? Enak, Pak. Nah, tidur deh. Ih, keren banget. Ih, keren deh. Kayak bulan. Bulan. Ih, keren deh. Why not just go online, eh? Iya, rusak lagi. Mana dia? Rusak. Kaput. Yeay. Buat leher. Buat leher, tapi buat traveling. Buat di mobil. Tidur dong. Iya, tidur lah. Kalau mayan, kalau mayan, Pak. Iya. Oh. Itu mah punya mama. Ini, ya. Apaan tuh? Buat pijet ya. Buat? Buat pijet, lu bisa pinjemin Nadine juga tuh kalau Nadine mau. Yoi. Keren banget. Oh, itu. I love you, Brad. Oh, buat Dimas ya? Iya. Dan si tiang, ini tiang apa sih? Itu rusak, Kak. Ini apa sih? Idol? Itu rusak. Oh, rusak. Lusa, Din. Keren ya? Gua kira apa? Din, bilangnya apa? Iya, Din. Gua kira mau taro untungnya gitu loh. Enggak, itu rusaknya. Cantiknya. Buat pajangan, Pak, bisa. Enggak, buat pajangan itu. Buat taro aqua juga bisa. Taro air putih juga bisa. Kalau udah mau berhenti, Pak, dikasih ide. Siapa yang kasih idenya? Ini. Idenya ini. Udah semua, Bi? Udah. Berapa banyak ya, mana kita punya? Ini. Jualan kita ini ya. Udah. Papa lepas apa aja? Boleh suskin deh. Tuh, sarung tangan. Itu apa lagi? Ini. 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 Dari pot. Selling. Ini gak masuk kamar ini. Mama jahit sendiri. Ini celananya Gama dipotong lagi sama mama. Gama itu brandnya lu ya, Din ya? Iya. Jadi mama punya. Terus ini. Ini dress gua dijadiin celana. Terus sama atasannya, tank topnya. Oke. Terus kalau ini kayaknya baru. Ini baru. Ini baru beli. Oke. Enggak juga. Itu lihat tuh. Enggak, ini tempelan. Ini enggak tahu dari kaos tempel dalamnya. Ini punya aku. Tradisi. Iya. Ini mama bikin baru sendiri lagi. Iya. Weh, mama bikin sih keren banget sih. Bikin sendiri. Celana dalam. Tradisi selalu ada setiap tahun ya, Pak? Ada, harus ada dong, mesti ganti kan. Oke, buka kado sudah, makan-makan sudah. Itulah pokoknya ritual kita kalau lagi lagi Natal dari ulang tahun kamu. Keluarga, ya, jadi memang itu. Keluarga adalah yang terpenting karena siapa lagi kalau bukan keluarga yang akan mendukung kita berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan. Kita mengucapkan selamat Natal untuk semua teman-teman yang merayakan. Dan sekarang dari keluarga Chandra Winata ingin mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year. Bye bye. Ketemu di vlog tahun depan. Dadah! Dadah!